Info badai angin kencang di Cianjur, Jawa Barat hari ini. Hujan deras disertai angin kencang dan petir menerjang sejumlah wilayah di Cianjur, Jawa Barat pada Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sore hingga malam. Peristiwa tersebut membuat beberapa pohon tumbang dan sejumlah rumah warga rusak tersapu angin kencang. Wilayah yang terdampak yakni Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Warung Kondang dan Kecamatan Cilaku. Seperti yang terlihat dalam video amat detik-detik badai angin kencang menyapu rumah-rumah warga. Peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan panik mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap warga dalam video. Di Kecamatan Cianjur, data masih bersifat sementara. Dua rumah warga di Kampung Gelar, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur rusak. Selain itu sejumlah rumah lainnya terendam banjir. Ketua RW 15 Kelurahan Pamoyanan Teti Gustiati mengatakan ada dua rumah warga yang rusak akibat terdampak hujan deras disertai angin kencang dan banjir. Lanjut di Kecamatan Karangtengah, data sementara hujan mengakibatkan pohon tumbang di jalur jalan baru sekitar Tugu Pramuka arah Jebrot. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sukmawijaya membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan, hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah setempat menyebabkan dua pohon besar di Jalan Raya Bandung Cianjur, tepatnya di Kecamatan Karangtengah, tumbang menutup jalan. Sedangkan di Cugenang, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kampung Pawenang, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Mengakibatkan pohon di beberapa lokasi hingga kondisi listrik mati membuat suasana Cianjur makin mencekam. Di Kecamatan Cilaku, pohon tumbang terjadi di sekitar Desa Rancagong, Kecamatan Cilaku sebelum pabrik beras OKH dari arah utara. Saat ini, penanganan pohon tumbang di Rancagong, Cilaku masih dilakukan. Sedangkan di Kecamatan Warung Kondang, pohon tumbang menimpa satu unit mobil kijang kapsul di Desa Cikaroy, Kecamatan Warung Kondang. Kejadian pohon tumbang juga terjadi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, tepatnya di depan SPBU BLK. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tulis keterangan BPBD. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah warga yang terdampak serta kerusakan yang disebabkan angin kencang tersebut. Saat ini BPBD Kabupaten Cianjur masih melakukan pendataan, pungkasnya.